wasunna insatun ay sukutun ma'a isfa'in li khutbatin. Wasunna dan disunahkan insatun akan memperhatikan, ay maksudnya sukutun diam ma'a insa isfa'in isgo'in serta memperhatikan li khutbatin bagi khutbah. Jadi kalau kita lagi salat Jumat di waktu khutbah, kita disunahkan untuk insot. Insot itu adalah sukutun ma'a isgo'in li khutbatin, diam serta memperhatikan bagi khutbah. Jadi kita diam, diam perhatiin, bukan diam-diam tidur, bukan diam-diam pulas bangun tidur, bukan begitu. Jadi diam kita tapi perhatiin. Begitu. Wa yusannu dan disunahkan zalika akan demikian itu. Insat. Wa in lam yasma'il khutbata, sekalipun dia tidak dengar khutbah. Umpama di satu tempat ada yang tidak pakai speaker, jamaahnya banyak, ya, khutbahnya enggak kedengeran, tetap insat disunahkan. Jadi seolah dia dengar. Naam ya al-awla li ghairi sami'i ayastagila bitilawati wa zikri sirran. Iya. Ya namanya naam ini istidrak. Ya. Daripada ya, penyusulan ya, daripada kesunahan insat. Al-awla li ghairi sami'i, ya, yang lebih utama bagi selain orang yang dapat mendengar, orang yang selain ya, orang yang enggak, bagi selain orang yang dengar, bagi selain orang yang dengar, ayyastagila bitilawati wa zikri sirra. Ya, yang lebih utama bagi orang, bagi selain yang mendengar, yang lebih utama ayastagila, dia sibuk bitilawati dengan baca Quran wa zikir dan zikir sirah secara sir. Yang lebih utama si ini, ya, yang lebih utama bagi selain orang yang mendengar. Ya, jadi dia enggak dengar. Jadi orang yang enggak dengar lebih utama adalah baca Quran, zikir tapi pelan. Nih kalau kita sembahyang di, biasanya begini, sembahyang di tempat orang yang kagak pakai speaker atau speakernya lagi mati gitu ya. Wa yukrahu al-kalamu wa la ya'rumu, dan dimakruhkan akan bicara dan tidak haram. Jadi ngomong makruh tapi tidak haram. Ngomong makruh tapi tidak haram. Dimakruhkan ngomong dan tidak haram. Khilafan lil a'immati, salah satu lain halnya bagi imam-imam yang tiga. Lain halnya bagi imam-imam yang tiga. Jadi menurut imam yang tiga hukumnya adalah haram. Menurut imam Syafi'i, ya, bicara ketika khutbah tidak haram. Ya, menurut mazhab kita, ya,
bicara lagi khutbah itu enggak haram, hukumnya makruh. Tapi imam yang tiga, mazhab yang tiga itu hukumnya haram. Hebat Imam Syafi'i, berbeda dari jumhur. Masya Allah. Apalagi beliau yang berbeda sama jumhur. Hukum dasar nikah. Hukum dasar nikah menurut Imam Syafi'i adalah mubah. Mazhab yang tiga adalah sunnah. Berbeda. Ini kalau hukumnya haram banyak orang pada dosa nih. Orang kita banyak yang pada ngomong. Jadi Imam Syafi'i hebat. Yang lain juga hebat, tapi Imam Syafi'i ya sangat hebat sekali. Halatal khutbati makruh ketika khutbah bicara. Makruhnya itu ketika khutbah. La qoblah, tidak sebelum khutbah. Jadi kalau sebelum khutbah enggak makruh. Kalau mazhab ketiga haram. Ya. Walau ba'dal julusi 'alal mimbari, sekalipun setelah duduk di atas mimbar, sekalipun udah duduk di atas mimbar, ya, enggak khutbah, ya, enggak. Jadi haram makruh itu ketika khutbah. Kalau lagi enggak khutbah, enggak. Mana lagi enggak khutbah? Duduk di atas mimbar, kan enggak khutbah, enggak makruh. Wala ba'da, dan juga tidak setelah khutbah. Tapi jangan kamu karena lihat di sini habis tahu ilmu begini lalu kamu ngobrol, jangan begitu. Waduh. Kemarin habis ngaji sama guru, enggak apa-apa kan? Bukan begitu. Ini hukumnya makruh. Tetap makruh kita jauhkan. Wala bainal khutbataini, dan tidak juga di antara dua khutbah. Enggak haram juga di antara dua khutbah. Kenapa? Karena lagi enggak khutbah. Wala hala du'ai, dan juga tidak ketika doa lil muluki, bagi raja-raja. Jadi khatibnya lagi doain raja-raja. Semoga, 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 semoga. Di situ kita ngomong enggak makruh. Ini menandakan enggak bagus. Iya. Doain raja-raja. Wala lidakhili masjidin, dan juga tidak makruh bagi orang yang masuk masjid. Inna ini takhoda lahu makanan wastaqara fihi, kecuali ya apabila dia mengambil tempat baginya bagi masjid itu dan ia tetap padanya, baru dia makruh di situ. Ya, jadi tidak makruh bagi orang yang di dalam masjid bicara, kecuali jika dia mengambil tempat dan dia tetap di situ, dia ngomong makruh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lidakhili assalam, bagi orang yang di dalam salam makruh. Jadi ada orang di dalam ya masjid, dia salam kepada orang yang lagi dengerin ya, kepada orang yang lagi dengerin khutbah, dia salam makruh. Wa in lam ya'khus li nafsihi makanan, sekalipun dia tidak mengambil tempat untuk dirinya. Kenapa? Listighalil musallami alaihim, karena sibuk orang yang diberi salam atas mereka, sibuk orang lagi dengerin khutbah ya, orang lagi dengerin khatib lagi berkhutbah, jawab salam sibuk. Maka oleh karenanya yukruhu, dimakruhkan.
Tapi bagaimana kalau dia salam juga? Wa in sallama lazima urraddu. Dan maka jika dia salam juga, maka wajiblah mereka ya menjawab salam. Wallahu a'lam bishawab.